Hei Buku Bong, balik lagi di Buku No Nibong. Jadi tadi Mbak Uber Eats nganterin ini Pizza Hut. Jadi pengen lihat reaksinya si Aco kalau aku makan di atas kasur gitu. Pengen tahu kan? Buku Bong juga pasti pengen tahu kan? Bakalan marah atau gimana gitu? Kalau di Indonesia kan, kalau makan di atas kasur kan pasti ya istri atau ibu-ibu bakalan marah kali ya, karena kan bakalan kotor gitu, berantakan ya kan. Pengen tahu juga kan gimana kalau di Jepang gitu. Yaudah kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Ubahin. Jangan makan di sini. Ini baru pesan tadi aku. Dari lama aku bilang di atas kasur gak boleh makan. Lagi loh, kamu di sini terus sih, bukannya? Enggak. Itadakimasu. Ya kan di atas ini. Jangan. Tadi ada diskon loh ini. Oh ya? Ya tapi nggak boleh. Kalau kamu makan di sini, wanginya semua pizza gitu. Kalau sekarang kebiasaannya kayak gini, kalau ada anak gimana? Anak juga mau ikut kan? Oh no. Sekali-kali doang nggak apa-apa tuh. Sekali-kali doang, tapi ya berkali-kali loh. Hati-hati. Kamu jangan makan di sini. Kalau di depan aku, ya aku juga mau makan. Dia tuh warnanya putih, jadi kalau makan kamu kayak ini, ya daging-daging, ya kelihatan loh. Langsung kotor gitu. Paham nggak? Siap. Jadi? Paham. Jadi masih makan. Kamu rakus banget ya. Di sini. Aku tahu kenapa kamu makan di sini. Iya, soalnya nggak mau jauh sama kamu gitu. Enggak. Kamu makan, langsung tidur ya. Enggak gitu. Ada pikiran gitu ya. Kamu jorok banget. Harus sikat gigi dulu kalau mau bobo. Ya, kamu udah paham ya? Woi, udah paham. Kenapa makan terus? Yuk, orang makan udah lapar kok. Ya aku juga lapar. Coba kasih. Aha? Coba kasih mulut dikit aja ya. Mulut di sini. Dikit aja. Enak kan? Soalnya enak kan? Oke, jadi cuma hari ini aja ya. Oke. Di Indonesia juga ada pizza. Ada dong. Mungkin isinya beda. Mungkin isinya kayak soto prak gitu. Soto ayam gitu. Kamu makannya kayak gini. Ini berarti sahabat. Belahan jiwa. Sehati semati. Ngomong-ngomong, cara barbar ini, kenapa ya kayak lebih enak? Kenapa ya? Kayak apa ya? Biasanya tuh ada dosa gitu. Merasa dosa, tapi enak gitu. Nah, sini aku suapinnya biar kamu. Namanya suami sayang istri. Di Indonesia biasanya suami itu gini, semuanya romantis. Oh gitu? Oh iya. Makanya kamu tuh harusnya bersyukur nikah sama orang Indonesia. Bersyukur. Iya. Seriusan, emang orang Jepang gak gitu? Aku mau makan. Emang orang Jepang gak gitu, romantis gitu, suapin istrinya gitu? Ya, enggak ada. Minyaknya awas loh. Kira kamu makan udah kayak ini. Udah gak pernah makan 2 minggu kayaknya. Kamu habisin aja. Kamu mau kemana? Pengen tahu aja sih, kayak polisi aja.
Mau pakai sambal habisnya nggak? Nggak, aku mau habis. Ini pasti lebih nampol loh. Lebih nyedah, sempurna. Sempurna. Sini, sini, sini. Pak! Nah. Mabok kali ini. Mabok? Cuma aku lihat aja udah mabok loh. Kak. Jangan minum di sini. Dilarang loh. Enggak boleh minum di sini. Enggak boleh. Itu makan di sini. Iya. Cuma satu aja. Kalau dua, ini benar-benar ada dosa loh. Pasti ada karma. Kamu punya kuala. Oke. Cuma satu hari aja. Satu? Hari ini aja. Hari ini aja? Coba. Coba kasih minum. Hati-hati ya. Ah, iya. Sendiri. Buset. Berat banget. Ya, 1,5 liter. Gimana, enak kan? Gitu. Kayak bir. Ya, malam ini kita mabok. Mungkin. Kalau cuma makan pizza, ini gak bisa kenyang. Karena ini ya berguna. Kata siapa? Coba kamu habisin apa yang ukuran L sendiri gitu. Ini L. Itu M. Udah bilang M, gue itu L. M? M. M, tapi kalau bagi-bagi bulu dua, udah kenyang ya? Kenyang kan? Gimana kalau makan yang L coba? Tenang aja, aku gak bakal... Makan banyak? Enggak, kayak gitulah. Aku kan cinta sama kamu. Gitu? Iya. Kamu kok makin ini sih ya? Pak! Pak! Panas gak? Gak panas. Panas? Iya, udah dingin. Udah habisin cepetan. Udah mau tidur aku. Jangan taruh di sini. Males, ntar kamu kalau cuci tangan sekalian bawa ke sana. Kamu mau minum juga kan? Jorok! Jangan di depan aku. Oh gitu? Tahu? Ya makanannya sama kok, tenang aja. Enggak. Ini namanya sehat. Jangan bubuk. Hah? Jangan bubuk. Kenyang. Ya kunyang sih, tapi sikat giginya belum kan? Bentar lagi. Cepetan habisin kamu. Mandi gimana? Mandi. Kamu kayak emak-emak ini deh. Tapi emak-emak itu... Indonesia deh. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kalau makan telur banyak, kayak otaknya berhenti gitu. Kamu kenapa ini tuh sini? Susah ngomong. Kenapa di belakang aku? Kamu ngapain makan di situ coba? Kotor loh, cepetan itu. Kamu ntar kalau kasur ini kotor, kamu tahu nggak gimana? Ini harus dibuang. Jadi besok mau lagi gitu makan di atas kasur? Enggak, satu kali aja. Kenapa? Ya satu kali jadi aku ikut. Oh gitu. Jadi nggak ada kesempatan lagi ya? Cepetan. Kenyang banget. Ini kok kulanya sekalian tuh? Iya, bawa di sana. Aduh, aku kayak pembantu. Pembantu. Maksudnya. Awalnya nggak boleh gitu. Ternyata malah ikutan gitu. Kayaknya sih, apa ya, pengen makan gitu. Ngelihat pizzanya enak gitu kan. Wah, daging sapinya, ada udangnya gitu. Jadi... ya mau nggak mau gitu. Tapi bedanya tuh si Acung nggak langsung marah-marah gitu, woi awas lu ya, wah gue injek lu gitu, nggak kayak gitu maksudnya. Jadi apa ya, kayak lebih lembut gitu caranya. Ya lanjut gitu, dia malah ikutan makan juga kan. Tapi nggak apa-apa tuh, yang penting masih bersih gitu, aman. Tahu nggak apa? Sini. Aiy, dah kamu challenge lagi ya, pelangka.
Gimana gimana? Enak enggak makan di atas kasur? Iya sih. Ternyata awalnya enggak boleh gitu. Ternyata kamu malah habisin kan? Sebenarnya enggak boleh, Kang. Hah? Kamu enggak tahu tadi kameranya ada di ujung sana atas itu gitu. Enggak tahu di mana? Hah? Enggak tahu di mana? Ya, jangan dikasih tahu lah, dikasih tahu ntar. Kamu hiding ya? Kayak enggak bisa kelihatan gitu. Udah nyala dari tadi kamu sebelum kesini. Enggak tahu, jangan kayak gitu ya. Nah, begitu dia ternyata jahat banget. Ternyata Syacho itu lembut gitu, enggak langsung marah-marah gitu. Woi. Gitu. Enggak. Ini apa? Ya enggak tahu. Ini kayak monster ya. Ya enggak tahu, tergantung kan, tergantung orang gitu. Kalau di Indonesia gitu. Gimana buku pong? Pang gitu. Langsung digaplok kali ya. Sama bininya gitu. Makan di atas kasur apalagi kasurnya putih gitu. Jangan-jangan kalau gitu apa ya? Mungkin pikirannya beda, jadi harus paham. Paham ya, dulu. Paham dulu. Ternyata begitu. Ya. Jadi kalau diskusi bahasa kayak Inggris gitu. Sama Indonesia yang mana jadi? Discussion. Jadi kalau di ya kalau bisa gitu ya, jangan langsung marah-marah gitu sama kayak ngajarin anak gitu ya. Iya, ngajarin. Jadi aku kayak anak-anak gitu. Oke, itu dia buku pong. Semoga menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen. Satu lagi, jangan lupa share, oke? Okay? Thanks for watching and always be smart and bye-bye.